Halo YouTube, selamat datang channel Om Obi. Sebentar lagi puasa, mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan ibadah puasa buat yang muslim. Hari ini bersama dengan Bung Fitra. Dia pakai masker atau kenapa? Oh, lagi batuk dia. Bahaya ini. Kok bahaya? Hah? Ya lu lari nanti. Ya, Om Obi juga udah pakai masker. Tapi ini maskernya bolong-bolong. Oke, pada video ini kita akan jalan-jalan ke Gaikindo Commercial Vehicle Expo, disingkat menjadi Gikomvek. Tuh Gikomvek gede. Ini nih sebenarnya kita tuh nggak ngerti-ngerti amat ya. Kalau ini benar kita nggak ngerti amat. Iya, dan ini karena commercial vehicle kita nggak terlalu ngerti-ngerti amat memang. Cuma kalau otomotif mobil tetap so asik. Oh, yang penting asik. Ya kan, Bro? Eh, masuk. Nah, oke, jadi di sini isinya mobil-mobil komersial. Komersial. Mobil-mobil yang bisa menghasilkan uang. Nah, ini ada Suzuki. Suzuki itu pasti carry-carry kan? Carry-carry tuh, carry-nya bagusnya. Tuh. Halo, apa kabar? Baik. Apa kabar? Tes kesehatan? Darah bisa. Kok cek darah? Jangan pakai darah. Ini bisa tes kesehatan? Bisa, gula darah bisa, asam urat bisa. Asal nggak pakai jarum nggak apa-apa? Pakai dong, nggak bisa dicek. Jangan dong, jangan pakai jarum, bolong dong badan. Hah? Cari dong, bosan bolong. Coba lagi. Mau enggak? Berani enggak? Mau berani? Kalau hobi berani, saya berani. Tuh kan emang takut tuh ngetra. Ambulans banyak juga ya di sini. Iya nih. Ambulans nih dari Hatsu, ambulans, es krim. Itu es krim tuh. Iya. Es krim sahabat. Camper van lucu nih. Ada camper van. Ini basisnya mobil apa ya? Kok mukanya gini? Tar, kalau dilihat interiornya pasti ketahuan. Elf ini. Kenapa ini armor? Enggak sih, enggak armor banget, tapi kayaknya lumayan enggak aerodinamis. Ini justru kadang-kadang gini-gini yang ketutup ini malah aerodinamis. Ini dia dong, bolongan buat radiatornya. Oh iya, bolongnya dikit. Coba lihat interior. Ini boleh masuk nggak? Boleh, Bapak. Boleh. Assalamualaikum. Oh, saya aja nggak mentok, apalagi Om Obi. Iya loh, nggak mentok. Ini tempat tidurnya ada di atas. Kayaknya yang bawah pasti bisa jadi tempat tidur juga nih. Tapi yang atas kurang panjang tempat tidurnya. Cobain dulu. Cobain dulu. Bisa. Enggak lah, nggak lewat lah ini. Pas lah. Cuma ini ya, ini tidur begitu bangun, duk, kejeduk. Ini pas niku nggak boleh kenceng-kenceng ya, berantem. Lah nggak, yang namanya camper van emang nggak boleh kenceng-kenceng, lengkap loh dia. TV, ini AC, salon. Audio. Ya salon, ngomongnya kan. Speaker. Ini ada panel-panel buat lampu dan kawan-kawan listrik lainnya nih kali ini. Oh, semuanya kayu-kayu. Ini udah goyang-goyang ya. Ini nggak boleh banyak goyang-goyang dalam mobil nih. Gampang banget langsung goyangnya. Iya, gebugin orang. Kamar mandi. Ada wastafel, kamar mandi kita lihat. Proper. Bisa diintip dari luar. Iya. Kan? Harus tinggi orangnya. Ini shower nih berarti. Ada showernya. Oh iya, shower nih. Mana kompornya tuh? Mana kompor? Itu Aristan. Ini mana sih? Iya, aku manas airnya. Oh, manas air bukan kompor. Kompor mana? Dia pakai api kayaknya. Iya, ya? Oh, gas, listrik. Keren gas. Ini apa ini, Pak? Ini udah dipegang. Coba bentar ada ke mau. Pengen sekali-kali nyawa ini. Ada Blackview. Wow, dashcam. Dashcam terbaik. Yes. Ini yang sering masang di rumah saya. Pak, apa kabar? Kabar baik, Pak. Apa? Ada satu mobil komersial nih. Apa? Sangat menarik nih sebenarnya nih. Apa? Cuman pengen beli, tapi masih mikirin alasannya mau dijadiin apa nih. Ini loh. Iya, Rangga, Hilux. Anaknya pengen gitu beli karena bentuknya lucu. Cuman buat apa gitu, kita buat nggak, apa? Bisa, bisa lah. Mau buat camper van bisa. Bisa, ini boleh lihat dalamnya nggak sih? Boleh lihat ya? Iya, boleh. Dek. Ini baru pertama kali masuk Rangga. Basic banget ya, nggak ada RPM. Oh iya, nggak ada RPM, speedometer aja. Ini kayak mobil apa ya?
duduknya terlalu rendah deh kayaknya ya. Enggak, pas. Pas lah. Gini. Oh, bawa depannya iya, depannya agak terlalu rendah. Ini setir, excellent setir apa ini? Tengah banget ya. Iya. Kakinya dicopot. Bagus. Oh, dalamnya boxy banget. Ah, enggak, bagus lah dalamnya. Kayak komersial gitu loh. Iya sih. Kita enggak terlalu ngerti-ngerti amat sih nih. Loh, sebentar. Ini cuma ada fan-nya. Iya, enggak ada AC-nya berarti. Iya. Oh, ini model yang paling basic kali ini. Rem tangan otot, koplingnya enteng dan dalam banget. Oke kok, cukup dalamnya juga cukup lebar untuk bertiga ini. Ini harganya berapa? Udah dijual belum? Oh, kalau ini range harganya kita belum bisa kasih karena dari sana launchingnya belum. Oh, belum launching. Belum di launching. Jadi memang belum bisa ngasih harga. Tapi udah bisa pesan. Kalau untuk pesan juga kita belum buka inden. Kita belum ada arahan untuk buka inden. Oh. Berapa harganya? Belum buka, belum ada. Karena belum resmi pameri launching. Ya teaser-teaser aja kali. Ya. Teaser-teaser aja ya. Udah. Ya, makasih. Nah, ini mobil komersial-komersial yang kelas ringan. Iya. Sekarang kita yang kelas berat. Sebentar, sebelum ke kelas berat, kita lihat dulu ini Wuling ternyata ada komersialnya. Ada. Hai, apa kabar? Ini baru ketemu ya, belum lama. Ketemu lagi, iya. Ada sesuatu pasti ya kalau sering ketemu ya. Waduh. Pasti ada tanda-tanda sesuatu gitu. Terus apa? Enggak dilihat mobilnya. Katanya ada yang menarik nih. Menarik nih mobil tuh. Tuh blind fan tuh. Hah? Observo blind fan dah. Oh, kan menarik. Ini juga menarik nih Mitsubishi nih. L100 GT. Iya, L100 Halo. Tuh. Eh, ini ada makanannya. Berapa harga? 320, tapi range-nya pendek. Sudah termasuk kue-kuenya itu semua. Range-nya berapa? Kuenya 180. Tuh, 180 kilo. Makanya. Tapi lucu punya itu kayak keikar-keikar pengiriman gitu loh. Keikar Jepang-Jepang banget itu. Bisa jadi culture. Belum diproduksi di sini ya? Sudah. Oh, udah. Maaf ya yang lagi puasa lihat. Enak sekali kayaknya. Buat cemilan buka puasa. Kan bagus. Nah, sekarang yang kelas berat. Kelas berat. Beneran kelas berat sih itu. Iya, kelas berat, dulu berat. Seperti Omobi dulu. Dulu, sekarang enggak. Oh, lihat dari bannya aja udah mulai gede-gede di sini. Oh iya. Itu ada Delium. Nah, ini Atros. Yang kita tes kemarin ini. Sama si Ami, kamu bikin video ini. Terus 2636. Gede banget ya. Gede banget ini. Tinggi banget. Tapi gak cukup lensanya. Asik banget ya. Pengen deh, cuman buat apaan deh. Iya. Buat pajang di rumah gitu, rumah ngabisin tempat. Keren banget ini. Tingginya tuh serius gitu loh. Tinggi banget. Banjir juga gak takut ini. Gak ada takut banget. Ini juga tangkinya tuh kayak mahal gitu, ini kayak mahal gitu, beda. Tangkinya kanan kiri loh. Iya. Boleh gak sih naik? Pengen naik deh. Oh, Mercedes juga. Berapa step tangga nih? Ini udah dibantu tangga loh, Nek. Masih naik lagi? Wah, ada tempat tidurnya di dalam. Cobain dong tidur. Coba nih ID-nya apa? Infotainment-nya juga keren. Posisinya tuh enak. Posisi. Stel dulu. Eh, ada pemanas jok. Manas apa geter-geter ya? Ngapain geter-geter? Ya abis gambarnya geter-geter kayak strum. Di mana ya? Ini apa ini? Oh, ini PTO-nya nih. Bisa ngeper. Yang mana? Yang bukan ini stir. Terus naikinnya lagi gimana ini? Di posisi pedal kopling. Oh, dibuka ini naik. Empuk. Full layar dong ini. Full layar. Full digital.
ini USB-C. Rem tangan. Sini USB-C. USB-C. Coba tidur dong. Muat enggak coba? Muat ini. Coba dulu. Nabrak enggak 177 tingginya? Enggak. Coba. Enggak. Tuh. Eh, enggak kena bener. Iya. Atas enggak kena, kaki enggak kena. Enggak. Wah, beneran muat. Muat. Gede banget ini truk. Coba pindahin setirnya gimana? Enggak ada kan? Inilah kalau enggak ngerti-ngerti amat. Ah, tuh dia tuh. Eh, tuh caranya. Mau nyalain ini si tombol start stopnya pencet 2 kali aja. Sekali-sekali ntar ini nyala. Start stopnya ada di ini ya. Iya. 2 kali. 2 kali sekali plus sekali. Wah. Wow. Banyak warning. Itu benar-benar dari fontnya semua. Ya. Ini dulu. Dari fontnya semua. Ini karena Mercedes banget ya. Semuanya Mercedes banget ini. Hilang tuh. Ah. Ini Matic, literally Matic ini. Nih. Iya, shifter gimana? Kok nggak ngerti kita? Shifternya? Eh, ini dia shifternya. Ini giginya ya? Iya. Oh, tuh shifternya itu. Sini. Tanya om, harganya berapa om? Nih, berapa duit mas? Ya, price listnya 3, oh, 3 miliar. 3 miliar doang. Tergantung option. Tergantung option ya. Ya. Jadi ini harganya hampir sama Mercy EQS atau S-Class. Atau S-Class. Tapi ini lebih gede. Lebih gede. Lebih powerful. Bannya lebih banyak. Di S-Class udah tidur gini nggak bisa. Nggak bisa. Ini bisa. Ini bisa loh. Tuh penyempilan banyak, praktisnya lebih daripada S-Class. Ini lebih worth it daripada S-Class. Bener. Dan bisa nyari duit. Iya. Itu pedalnya cuma 2 di kanan doang. Keren. Jadi Mercedes tuh bukan hanya halo. Mercedes bukan hanya apa? Halo. Enggak, bukan cuma truk tapi bis juga. Sasis bis ya. OH. Saya pernah nyetir dulu yang 1836. 1626. Ini 18. Ini kalau ini. Masalah ini 1 26 ini horsepower-nya. Iya. 2 digit di belakang itu horsepower-nya. Iya. Ini tuh panjangnya kalau enggak salah. Oh, iya. Kamu namanya siapa? Oh, BFW-nya ya. The vehicle weight. Nice to meet you. Nice to meet you. Sasis. Ini loh, pengen nyetir ginian pakai helm. Pengen nyetir ginian pakai helm di tol. Iya kayaknya. Sasis truk gitu. Ini Airsus loh nih. Oh, ternyata klakson itu deket banget sama supir ya. Di sini klaksonnya. Enggak, ini klakson ringannya, ini bukan klakson beratnya nih. Sebentar. Model trompet juga ya? Kita nggak ngerti. Kenapa lagi? Biar nggak kena air. Itu kan elektronik ini. Nah, ini bagian bagasinya di bawah. Nah, ini kayak karosari bodybuilder tinggal bikin dari sini. Ini kalau nggak salah pas pengiriman, ininya tuh lebih pendek deh. Konstruksinya tuh supercar sekali gitu. Ini namanya tubular. Penggerak belakang, mesin belakang. Ini bukan mesin tengah ini bro. Mesin udah rear engine ini, rear engine. 6 silinder. Turbonya gede banget. Bentar, ini kok di... Ini filter ini. Segede gini. Emission controlnya nih. Sebelum knalpot. Ini udah pakai AdBlue belum ya? Apa? Udah pakai AdBlue belum? Udah om. Udah AdBlue. Udah AdBlue nih. AdBlue itu dia harus dikasih cairan terus. Ya iya, cuma dia berapa puluh ribu kilometer sekali kok ngisinya. Iya nih AdBlue ini. Ngurangin emisi. Tuh akinya. Ini tangki. Nah tuh Airsus tuh. Masa sih? Oh iya Airsus ya. Airsus. Depan belakang Airsus. Ini double wishbone nih. Belakangnya tuh. Iya double wishbone. Jadi dia mau dia ceper ataupun dia tinggi masih sama. Lurus tuh. Iya, mainnya masih enak. Nyaman sekali ini pasti. Lanjut dari Mercedes Benz kita ke Fuso. Ini loh, e-canter ini dijual belum ya? Udah dari berapa tahun lalu? Iya, iya, dipajang terus nih e-canter nih. Tanya. Mbak. Mbak. Udah dijual belum? Ini
e-canter, e-canter. Kayaknya nggak tahu ya, akhir-akhir ini sekarang nanya sales tuh lebih hati-hati itu jawabnya. Padahal, kenapa ya? Padahal kita nggak niat ngerjain gitu, gak, cuma nanya normal iya, aja. Apa pada hati-hati gitu? Jadi nggak ketahuan sudah dijual apa belum ya? Iya makanya mau nanya. Gak ada yang bisa ditanya? Mbak, mau nanya. Nanya ke siapa? Semuanya menghindar kalau ditanya. Mau nanya. Dibantu deh. Dibantu juga siapa? Iya, Mbak, mau nanya. Oke, apa? E-canter udah dijual belum? Udah. E-canter belum kayaknya. Ya, kok belum? Belum dijual, udah dari berapa tahun? Iya, dipamerin ya? Terus loh padahal e-canter. Sama aku deh. Udah deh, kalau ada yang mau ditanya, ya udah. Makasih ya. Jadi di B2B saya, kalau mau. Halo Ara. Halo Bobby. Apa kabar kamu? Ara, itu udah dijual belum? Belum. Oh belum? Tuh, dijawab sama Ara. Emang gak ada yang mau jawab sama kita, sedih. Iya, tapi Ara mulu dari Ara, tadi. Ara tuh spesial buat Om Bobby. Iya, iya. Dia pasti bisa menjawab kayak Ara. Nanti telepon-teleponan ya. Oke. Okay. Ya, kita ke, ada Hino. Kita ke Hino. Hino. Oh, keren tuh e-canter tuh. Iya, heran deh kita mau nanya-nanya enggak ada yang mau jawab. Ini kurang lama. Mau coba naik lagi? Apa? Naik Gino. Ini udah pernah naik kayaknya. Tapi ini sama gedenya sama Mercy tadi nih. Build up Jepang. Apa? Jepang. Oh, build up Jepang. Oh, si Biu. Ini harga berapa? 2,6 Pak ini, Pak. Oh, ini. Masih lebih murah dari yang Mercy tadi, Om. Ini roda depannya tuh ada 2. Iya. Jadi kalau roda depan yang paling depan itu capek, yang ini gantiin gitu. Gak gitu, dua-duanya bekerja sama. Ini bisa belok dua. Belok bersama, kan? Iya tuh nyambung tuh ada linkage tuh. 2,6 Om. 2,6? Dijadiin apa belakangnya? Campervan lagi. Gak ada ide lain. Lihat dalamnya yuk, lihat dalamnya yuk. Oh ini lebih konvensional dibanding yang Mercy. Tapi ada tempat tidurnya juga di belakang. Ada. Mercy mewah banget sih tadi. Mercy terlalu mewah itu. Supirnya bisa tidur itu. Ini masih biasa. Supir apa biasa. Bisa tidur bersama selama 28 menit itu. Wah iya, 28 menit nanti ditanyain sama TC. Udah keluar jalur. Oh. Teleskopik? Wah, teleskopik juga. Giginya ada berapa gigi? Enggak, itu 32. Yang itu? 8. Ya, 8 gigi. Ada modenya. Ada high ada lo kan. Satu gang ya. Itu buat 2 gigi. Satu gang 2 gigi. Gimana sih jadinya? Ya, yang ini buat gigi 1 sama gigi 5, gigi 2 sama 6, 3 sama 7, 4 sama 8. Jadi nanti dua per ada 1 2 3 4, begitu sampai 4 kita pindahin modenya, terus kita pindah ke modenya di mana pencetnya? Ini keset kameranya. Oh. Nih, dia bisa itu, bisa apa? Di vlog ini. Ini kan lagi di vlog nih. Differential lock. Oh, differential lock. Tuh. Tapi ini konvensional sekali ya dibandingin sama yang Mercy tadi. Mercy tadi benar-benar overkill. Overkill. Eh, ada cuk. Bukan cuk ya kalau di sini. Ini cuk ini nih. Kalau di diesel dia bisa jadi kayak cruise control. Iya, karena idle up. Iya. Makasih ya. Ini Hino katanya dia ngasih pelatihan untuk customer-customernya, driver-drivernya. Iya, dan dia punya facility. Ajak kita juga buat nyobain uji keterampilan pakai truk dan bus. Iya, pasti bagusan kami. Iyalah, pasti bagusan kami. Enggak mungkin. Jadi kita tinggal nunggu diundang sama Hino aja. Tunggu sama Hino. Kayak Isuzu. Kalau udah pernah lihat dulu. Ini lo pengen masih ini. Contohnya. Kalau melihat kayak gini kan ada gambar antena untuk ketambang dulu nih. Iya. Pakai antena tinggi. Cari penggaringan. Enggak apa-apa. Untuk kita ketambang kan masih ada. Iya dah. Biar kelihatan dari jauh, biar kelihatan pas lagi tanjakan-tanjakan. Iya. Kalau bisa truknya. Dua kata. Jadi setiap gambar bisa satu kata, bisa dikatakan lagi. Tapi Praga. Ini lebih sekolah. Kalau di sana itu kan ada banyak. Ada bis sekolah yang kutunggu-tunggu. Tak pernah datang. Tak pernah datang. United Tractor pakai bahasa Inggris. Benar ya? Kita lihat ya jawabannya. Ini dia contohnya ya.
United. Ada bis off road nih, apa ini? Mining spec. Jadi spec buat pertambangan ya. 4x4 ya. Iya nih bis gede lo nih. Bis gede. Lihat tolong nih lo, 4x4. Udah mulai dengan sabar nih. Iya, 4x4. Ada garda depan. 3 2 nih, Adi Putro 1. Nih. Gambar pertama. Adi Putro. Coba lihat masuk. Dalamnya 4x4. Gimana? Jadi kita off-road, kita ngajak 20-an orang lainnya. Oh iya. Please do not touch. Please do not enter, please do not touch. Ini do not enter nih. Ya udahlah, kayak gitu pokoknya. Iya. Ini kan gambar. Ya. Itu tadi Adi Putro. Ini foton. Nah, ini dia gambar. Bisa dilihat tuh orang lagi ngapain tuh. Ada kemerdekaannya ya. Iya, mirip Mercedes. Kayak gini. Nama. Terus ini ada M Electric Conversion. Electric Conversion. Kita lihat. Ada lagi tuan siapa? Ada lagi. Ini listrik ya? Iya, betul. Hah? Konversi tadi. Konversi dari truk biasa. Dari truk biasa. Jadi listrik. Betul. Kok keren? Coba kita kunci dia. Ini baterainya nih. Oh, keren. Kita lihat. Ini baru inovasi. Ini dijual. Prototipe aja baru. Oh, baru prototipe. Masih prototipe. Ini berapa kilowatt hour? Kita ada ini 340 HP kita. Ya, baterainya. Baterainya. Tentu kita mekaniknya sebentar Pak, kapasitas baterainya berapa? Berapa? 163 kilowatt. Kilowatt hour. 163 bisa jalan berapa kilometer? 150 kilometer. Oh iya, artinya 1 kilowatt hour 1 kilo. Ya, 1 banding 1. Iya. Boros apa irit itu? Ya. Lumayan buat mobil pribadi sih boros sekali. Eh buat tapi itu hitungannya angkut beban full. Iya, itu full beban. Full beban. Oke. Okay. Berapa harga mengkonversi hitungan 160 kilowatt hour? Kalau untuk harga unit yang display ini kita di 1,4, Pak. Oke dong. 1,4 miliar. Sudah surat-surat dari pemerintah, plat nomor sudah banget loh. Oh, jadi izin-izin deh. Udah, ya tinggal on. Murah dong. Iya. Karena kita mau beli 1,an apa? Ioniq 6. Ioniq 6 baterainya seberapa? Jauh lebih kecil. 77 kilowatt hour ya. Iya. 163 kilowatt hour. Iya, makanya. Truk apa aja bisa? Truk apa aja bisa? Bis juga bisa. Iya, bisa. Jadi tidak termasuk truknya ya, konversi. Konversi, bicara konversi. Enggak, maksudnya beli truk bekas, mesinnya udah jelek, udah ini. Konversi jadi ini. Dikasih garansi enggak baterai? Kita garansi baterai dan motor 5 tahun, Pak. 5 tahun garansi baterai motor. Narik. M namanya ya, AMP namanya. Oke, terima kasih. Ini ada UD Trucks. Halo Pak. Halo. Ya. Saya dulu pernah punya UD. Oh, serius Om? Zaman Nissan kali Om? Nissan Diesel namanya dulu ya. Oh iya, ngapain Diesel dulu? Ngapain punya begituan? Ada buat... ada deh pokoknya. Ini ada satu boot, cuma bootnya lagi kenceng suaranya nih. Ada MC-nya segala. Ini merek yang punya ikatan emosional sama saya. Kenapa itu? Karena ternyata saya membuktikan merek ini tidak hanya handal di darat, tapi bisa mengudara juga. Mengudara? Wah, ini adalah mereknya Scania. Mana? Mana tulisannya? Yang biru nih, yang biru ya. Silakan. Ini ada area test drive outdoor di mana ya? Demo. Bukan test drive. Kalau ada test drive kita pengen coba. Gimana rasanya terbang pakai Scania? Lumayan. Lumayan karena trending satu ya. Trending satu ya. Dan juga berapa belas juta gitu yang nonton videonya. Iya. Tapi itu pakai yang bus, yang dipamerin di sini yang truk. Enggak, itu bus ada juga tadi. Ini ke restroom. Ini restroom. Loh, tadi mana outdoor areanya? Nah, area outdoornya. Ini nyobain apa ini di sini kita? Lihat-lihat aja lah. Ini demo apa ya? Terus kita ngapain? Jadi penumpang gitu ceritanya? Iyalah, masa nyetir. Pengen nyetir. Mas, mau nanya ini demo ngapain? Demo itu untuk muter-muter aja Om. Jadi sekiranya ada orang yang registrasi, dia untuk jadi penumpangnya aja sih sebenarnya. Oh, nggak boleh nyetir? Nggak boleh. Harus pengen nyetir. Harus ada drivernya untuk yang mengawal. Oh gitu. Iya.
Kecuali untuk yang mobil kecil. Mobil kecil boleh nyetir sendiri. Yang penting dia punya SIM A-nya aja. Mitra enggak boleh naik. Enggak boleh nyetir. Jadi penumpang semua di sini ya. Iya. Kecuali yang mobil kecil, Om. Buat mendemo mobil kecil, Om. Buat mendemokan apa? Iya, merasakan aja. Merasakan naik busnya aja atau suspensinya gitu. Kalau kira-kira kepanasan mau ngadem. Nah, itu. SIM-nya baru A ya? Sorry, B1. Sorry. Enggak gede, cuma 2 hall sih, hall H, ya, A sama hall B. Tapi kalau misalnya Anda pelaku bisnis gitu ya, Anda mencari truk atau bus, di sini tempatnya kita bisa langsung compare semuanya. Compare semuanya. Jadi ini lebih ke B2B gitu. Atau kalau misalnya Anda itu adalah bus mania atau truk mania. Oh, happy sekali sih, surga. Surga. Yaudah, itu saja videonya. Yes. Ini kita nggak ngerti-ngerti amat, memang nggak ngerti-ngerti amat bagian ini. Karena yeah, ini komersial, truk. Tapi yang jelas kita swasik. Enggak dia dong. Enggak, deh. Swasik juga lah. Apa sih, Aaron? Oke, gini, ngomongin itu sedikit ya. Orang mau ngomong apa aja terserah. Kenapa mesti emosi sih? Nggak kesel. Alah, kelihatan emosinya itu. Nggak kesel. Yang penting udah dapat datanya aja. Siapa, di mana gitu. Udah beres gitu ya. Enggak, Kak. Jadi haters ya, jadi haters aja gitu. Kenapa sih dimasukin hati banget ya? Enggak dimasukin hati. Hah? Pernah dikatain so asik enggak? Pernah? Hah? Enggak pernah pasti. Ini orang biasa-biasa aja dibilang so asik. Ngajar. Enggak apa-apa. Dia benar-benar baper apa? Sekali. Enggak baper, enggak. Nggak ada baper-baper ya. Emang, jadi kita kan terserah orang mau ngomong apa aja ya kan. Ya kalau terserah ya udah biarin. Ya memang biarin, ini mau ngasih tahu aja terserah, nggak apa-apa. Awas, maksudnya udahlah ya. Ya. Nah, ya lu tekan tombol jempol ke atas dan subscribe nomor tombol bla 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 ya. Kita akhiri, cek. Terima kasih telah menonton.